telah lahir seorang bayi zombie. Sebelumnya wanita ini akan melahirkan, namun sayang nyawanya tidak dapat ditolong dan ia pun meninggal. Kemudian saat suaminya mendengar perutnya ternyata ada yang bergerak di dalam perutnya, padahal istrinya sudah tewas. Namun tiba-tiba istrinya terbangun dan sudah menjadi zombie yang mencoba menyerang suaminya sendiri. Untungnya istrinya terikat dan tidak dapat mendekat ke arah pria ini. Kemudian pria ini mencoba mengikat mulutnya dengan sebuah tali pinggang. Seorang wanita tua mencoba mengintip ke dalam untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Ternyata ia menemukan pria itu tengah menggendong seorang bayi. Namun ia terkejut karena ia melihat seorang wanita yang sudah berubah menjadi zombie dan membuatnya mengeluarkan senjata karena takut zombie itu akan lepas. Saat zombie yang terikat menatapnya, nenek ini pun melepaskan tembakannya dan akhirnya mengenai kepala zombie perempuan itu. Lalu ternyata pria ini juga melepaskan tembakan mengenai nenek ini. Akhirnya mereka berdua saling menembak satu sama lain dan mengenai satu sama lain. Semua orang melihat ke sana dan ternyata melihat nenek ini sudah tewas tertembak. Akhirnya wanita ini pun melihat kain tersebut dan saat membukanya ada seorang bayi zombie di sana baru dilahirkan. Namun tidak ada pilihan lain, akhirnya wanita ini pun memilih untuk menembaknya. Lalu mereka pun mempersiapkan kendaraan untuk mereka akan melarikan diri ke sebuah pulau yang lebih aman. Dengan telaten, satu persatu mereka bekerja sama untuk menyiapkan peralatan mereka dan senjata yang akan disiapkan. Akankah mereka berhasil keluar dari kota terkutuk ini? Lanjut next part hanya di Snack Video.